saya mau sampaikan bahwa anak-anak bangsa ini sudah mulai dari 4 ke 5 bulan ini terlantar. COVID ini membuat sehingga anak-anak ini terlantar, anak-anak ini tidak belajar dengan baik, anak-anak ini tidak dituntun dengan baik. Di pesisir pedalaman ini, di pesisir pantai dan di pegunungan ini, apakah tim yang dibentuk oleh dinas pendidikan ini turun secara langsung ke lapangan untuk melihat? Melihat lalu membawa anak-anak bangsa ini menuntun dengan baik, ada literasi atau ada mungkin panduan atau ada buku yang dibawa langsung serahkan. Ada tim yang harus bekerja ekstra ketat. Langkah bijaksana yang diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati untuk menunjuk Ibu Kepala Dinas Pendidikan ini naik jadi pejabat Sekda bisa saja. Tapi kita berharap jangan sampai koordinasi antara dinas dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar pesisir pantai dan pegunungan ini terlantar. Kita berharap semua ini harus berjalan dengan baik. Karena saya melihat anak-anak bangsa yang ada di sekitar kota ini tidak apa-apa. Kalau di dalam kota Timika tidak apa-apa. Mereka punya wifi, mereka punya belajar jarak jauh sementara online, jalan, dan lain-lain. Tapi yang ada di pedalaman, yang ada di pegunungan, ini ada tim dari dinas yang turun secara kontinu untuk menuntun mereka atau tidak. Kita berharap jangan sampai mereka ketinggalan.